Abang menjadi kebingungan sejenak sambil menggosok-gosok mata untuk memastikan dia tidak berkhayal. Dia tajamkan anak mata untuk melihat sekali lagi. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada Anda alkisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Salam kembali teman-teman. Video kali ini merupakan rentetan daripada video pencerita sebelum ini yang berjudul Sorungan. Terima kasih kepada follower dan penyampai cerita ini. Sila nantikan kiriman cendera hati Anda daripada kami. Video seram pendek kali ini membawakan perkongsian pengalaman yang dialami sendiri oleh pencerita dan pengalaman beberapa lagi penduduk sekitar kampung yang diberikan ujian oleh Tuhan untuk melihat dan mengalami sendiri gentayangan di sekitar kampung. Pencerita merupakan seorang peniaga gerai berdekatan sekolah di kampungnya. Dan sebagai peniaga IKS di tempat itu, pencerita mempunyai kelebihan ruang serta suasana yang selesa untuk penduduk sekitar datang berkongsi pengalaman mereka. Pencerita beritahu yang hampir setiap rumah atau penduduk di situ pernah ternampak atau mengalami perkara-perkara aneh dan menakutkan. Antara pengalaman yang pernah dialami penduduk di kampung itu telah disampaikan oleh seorang anak jiran yang datang membeli di gerai pencerita. Selesai membeli, anak jiran itu menceritakan apa yang abangnya nampak pada beberapa malam lepas. Ketika itu, abangnya sedang duduk santai di tepi pintu dapur, menghadap keluar rumah, tetapi pada masa yang sama masih boleh nampak ruang tamu untuk tingu TV. Sedang abang santai-santai di situ, tiba-tiba abang ternampak seorang perempuan berambut panjang berterbangan di belakang dapur. Dia perhatikan betul-betul makhluk yang berterbangan itu, tetapi sebaik dia ternampak muka makhluk itu, dia hampir putus nyawa apabila ternampak makhluk itu mengambil bentuk muka istrinya. Abang menjadi kebingungan sejenak sambil menggosok-gosok mata untuk memastikan dia tidak berkhayal. Dia tajamkan anak mata untuk melihat sekali lagi makhluk itu masih berterbangan di belakang dapur. Kemudian abang melihat ke arah ruang tamu. Istrinya ada di ruang tamu, sedang duduk tingu TV bersama anak-anak. Di saat itu, abang menjadi terlalu panik dan segera masuk ke ruang tamu, lalu menceritakan penampakan itu kepada emak dan semua yang berada di situ. Sepantas satu nafas, mereka bingkas bangun untuk menutup semua pintu dan tingkap untuk mengelakkan gangguan saka ataupun gimbaran yang menyerupai manusia itu. Mujur sekali makhluk itu terus menghilang dari situ. Dalam satu pengalaman seram lain di kampung itu, ia berlaku kepada pencerita sendiri. Ketika itu dia tinggal bersendirian di rumah kerana suami serta anak-anak berada di Pekan Ranau atas tugasan masing-masing. Sehingga malam pun, pencerita masih lagi berseorangan di rumah. Waktu menghampiri pukul 11 malam, apabila hujan renyai-renyai mulai turun. Dalam suasana malam yang berkabut sejuk itu, pencerita bercadang untuk masuk tidur dan memulakan rutin berdoa panjang yang menjadi kebiasaannya setiap malam sebelum tidur. Sedang dia berdoa tuh, tiba-tiba atap rumah berbunyi dengan sangat kuat. Bunyi itu kedengaran seperti bunyi rambat yang ditebar, yang juga seakan-akan bunyi batu sungai kecil yang ditabur dengan kuat di atap rumah. Alangkah terkejutnya dia dengan bunyi aneh itu. Dengan penuh kehairanan, pencerita menghentikan doa seketika dan berjalan ke pintu depan rumah berniat untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Namun, di saat tangannya menggapai pintu dan baru sahaja mahu menarik tombol untuk membuka pintu, hati nuraninya tersentak lalu berkata, "Kau berani tingukah tu? Itu saka berwajah ngeri. Jangan buka kalau tak sanggup tingu." Bisikan nurani itu mematahkan niatnya untuk membuka pintu. Dan dia segera kembali ke bilik untuk meneruskan doa sehingga selesai. Mujur berkat doa yang dimakbulkan Tuhan, gangguan itu berhenti.
Beberapa hari selepas pengalaman menakutkan itu, keluarga anak pencerita yang terkawin dengan orang kota Belud balik bercuti ke kampung pencerita. Ketika mereka semua sedang memeriahkan suasana dengan kisah hidup masing-masing, pencerita turut berkongsi pengalaman dan penampakan seram yang sering berlaku di kampung mereka tu, termasuklah bunyi rambat yang ditebar ke atap beberapa malam lepas. Dengan selambanya, cucu lelaki menjawab, "Nek, kalau di kota Belud banyak itu begitu. Balan-balan pun banyak berterbangan dan hinggap di mana-mana saja." Dengan jawapan cucu, jelas sekali mereka semua tidak takut atau hairan dengan gangguan makhluk-makhluk di kampung itu. Namun begitu, pencerita sebenarnya tahu serba sedikit akan kewujudan makhluk alam gaib dan pengalaman seram yang seringkali berlaku di sekitar daerah-daerah dalam Kepulauan Borneo. Ya, sebelum kami mengakhiri perkongsian singkat kali ini, ingin kami ungkitkan di sini, walaupun kisah dalam video sorongan yang telah kami kongsikan sebelum ini berlaku pada beberapa generasi lalu, tempias pengamal ilmu hitam dan roh-roh saka dari zaman itu seolah-olah tidak terjejas oleh dimensi masa sehingga ke hari ini. Tidak mustahil jika ia masih wujud walaupun generasi sekarang ini sudah berada 6 kaki di bawah. Akhir kata, kami akan kongsikan lebih banyak pengalaman unik dalam video-video yang akan datang. Anda juga boleh kongsikan pengalaman-pengalaman anda kepada kami di Teh Tarik Go untuk peluang mendapat cenderahati dari kami. Bye untuk kali ini. Sila follow, sila like, silalah share. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih yang tertinggi dari kami kepada yang follow, subscribe, like dan share video ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Kongsikan pengalaman menarik anda kepada kami untuk peluang mendapatkan cenderahati eksklusif daripada Teh Tarik Go.